Hai semuanya, selamat datang channel Rineh Tutorial, channel yang bisa lewat PC, Android, dan lain-lain. Pada video kali ini, kita akan belajar sama-sama bagaimana cara menggunakan hero magnetik di game Lost Saga Origin. So, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kita subscribe di bawah ini dan tonton video ini sampai habis ya guys ya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Nah, di sini di hadapan kalian sudah ada hero yang bernama Magnetic ya guys. Ini hero sebenarnya hero baru di game Lost Saga Origin. Sebenarnya sih nggak baru-baru banget ya, tapi kalau bila dibandingkan dengan Lost Saga Indonesia ini belum ada gitu kan. Nah, pertama kita kenalan dulu sama skillnya ya guys. Ini namanya skill ACC, Reverse Field. Menarik musuh jauh atau mendorong musuh dekat. Nah, seperti itu guys. Ini kalau dekat, jadi kalau misalkan dekat musuhnya bakalan ngejauh, tapi kalau misalkan musuhnya jauh dia akan mendekat gitu guys, kayak kebalikannya gitu sih magnet. Nah, kemudian skill helmnya Zero Gravity, jadi kalian bisa jadi kayak musuh itu nggak ada gravitinya aja deh, ringan banget. Kemudian skill armornya, kilan merendah magnetic field menciptakan medan magnet di sekitar. Jadi kayak benar-benar ada magnet gitu loh. Set. Narik guys, tuh kan? Lucu sih, lucu ini hero. Kemudian skill weaponnya bernama magnetic force. Menghasilkan medan elektromagnetik dan terbang. Seperti ini gambarannya guys. Set. Jadi kalau misalkan kutub utara sama kutub utara, dia bakalan jauh. Ketika kutub utara ketemu kutub selatan, dia akan mendekat seperti ini, guys. Set. Ini kan jauh. Ini kita kan dia narik. Jadi kalau ibaratnya ini sama kayak teori magnet sih. Harus berlawanan. Seperti itu, guys. Kemudian bisa attack-nya. Tuh, ketiga dia langsung menjauh ya guys ya, kayak ditusuk gitu. Set. Kemudian dash attack-nya seperti itu ya guys ya. Kemudian lagi dash attack tapi dash terus di hold. Dia bakalan kena stun. Nah, uniknya adalah di sini kan pedangnya warna merah. Kalian bisa ganti ke warna biru dengan cara kalian terus dua kali kiri arah, pokoknya dua kali arah aja atau sekali ya, pokoknya D sekali ganti arah, jadi kayak berubah gitu loh. Cekan sini biru, seperti itu guys, bener kayak kutub magnet gitu loh. Seperti itu ya guys ya, uniknya nih hero si magnetic. Dan RTK-nya gini dia, kalau RTK biasa ya guys ya. Seperti itu, kalau misalkan RTK di hold dia bakalan nusuk seperti ini. Emang agak lambat sih. Lalu cara menggunakannya, biasanya sekali D, abis itu di hold. Kita bisa langsung ngedorong musuh. Begitu juga sebaliknya, misalkan lawan arah, atau misalkan lawannya ini kan warna biru nih, anggap aja ini kutub utara. Set, langsung di hold lagi, dia bakalan mendekat. Seperti itu guys. Enaknya sih gitu sih, ini hero bisa buat set. Jadi kayak lebih gampang untuk bikin musuh ke drop zone. Dar. Set. Anjay, lebih mudah lah pokoknya. Nah, rekomendasi gearnya untuk hero magnetic adalah, yang pertama adalah helm dulu ya guys. Ini helm masketir. Armornya sebenarnya bebas sih. Lu bisa, kalau mau jadiin hero utama, kalian bisa pakai Arcanist. Kalau misalkan gak mau jadi hero utama atau hero support, kalian bisa pakai Shadow Costume. Nah, untuk ACC-nya, kalau gua itu pakai ini coy, Time Gate ACC. Dimana kalau misalkan musuhnya lagi rese gitu kan, kalian bisa langsung cut kayak gitu, atau misalkan dari jauh bisa begini langsung gitu cuy, buat kayak ngelok aja sih sebenarnya.
Nah, untuk helm musketir bisa ngelihat ke seluruh arah gitu kan, jadi lebih besar jangkauan areanya. So, cukup sekian video kali ini. Menurut kalian helm magnetik ini OP atau enggak sih? Dan gue mau kasih tau lagi untuk build up-nya, gue build up weapon ya guys ya, karena gue ngincar skill untuk spamming buang ke drop zone. Jadi cukup sekian video kali ini. Jangan lupa tombol like, share, dan subscribe. Thank you for watching and bye-bye.